حي على الفلاح. Terus berjuang, hilangkan rasa takutmu. Mati tidak berteman, tetapi mati biar beriman. Tanamkan cinta di hatimu, kuatkan iman di dadamu. Berjuang untuk agama, hidup mulia atau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pada kesempatan ini lagi-lagi ada orang yang membutuhkan FPI, ada orang yang membutuhkan bantuan dari Front Persaudaraan Islam. Maka alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan bagi kita, bukan suatu hal yang membuat kita keberatan, malah justru kita semakin bahagia ketika kita diminta untuk membantu, kita semakin bahagia. Satu rumah yang dihuni oleh seorang ibu dan juga seorang anak yang menghubungi kami meminta agar didatangin FPI dan juga bisa diberikan hadiah. Kita sudah menyiapkan sejumlah uang dan juga ini ada beras kurang lebih 10 kilo ya, 5 kilo dan juga sembako yang kita sudah sediakan. Nah, di sini ada juga koordinator kita, ada Bang Zani ya, Bang Abdullah, dan juga ada sekretaris dari Front Persaudaraan Islam, Ustadz Umar. Nah, kesempatan ini kita langsung saja menuju ke lokasi dan mudah-mudahan siapapun itu yang memberikan partisipasi kepada Front Persaudaraan Islam khususnya daerah kami, Allah jaga dan Allah lapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. OTW. Tetapi mati biar beriman. Tanamkan cinta di hatimu, kuatkan iman di dadamu. Berjuang untuk agama, hidup mulia atau mati berjuang. Hilangkan rasa takutmu. Mati tidak berteman, tetapi mati biar beriman. Tanamkan cinta di hatimu, kuatkan iman di dadamu. Berjuang untuk agama, hidup mulia atau mati syahid. Fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Kabar saya alhamdulillah baik. Untuk saya di sini perantauan. Berarti nama anak 12. Iya, itu. Apa namanya? Ustaz Umar telepon, Bib. Ini ada salah satu orang dari Brebes gitu, minta dibantu sekiranya dari FPI bisa gerak gitu. Alhamdulillah. Kami sambut dengan baik dan bahagia.
Karena kami ini memang ditugaskan oleh guru-guru kami, oleh imam kami itu agar terjun kepada masyarakat khususnya yang meminta bantuan kepada FPI. Kebenaran biasanya FPI mengajukan, ini kebenaran ada yang meminta. Jadi kita bersyukur, kita silaturahmi ke sini gunanya ya untuk mempererat ya persaudaraan dan juga muslim. Persaudaraan dan juga insyaallah ada hal-hal juga yang ingin kita berikan, kita menghadiahkan ya, walaupun itu tidak banyak ya. Tapi nah, ini sebuah kehormatan kita bisa duduk di sini, apalagi disediain air minum luar biasa. Ya ini ada enggak banyak ini. Beras. Nah, kita berikan beras. Karena Ustaz Umar telepon, "Dek, begini begini." Ini ada sembako juga. Ya, hadiahkan. Ini dari Front Persaudaraan Islam, dari FPI Tegal, kita terjun ke sini. Terima kasih juga udah disambut. Ya. Imam kami mengajarkan kalau ingin membantu seseorang itu tidak memandang suku, ras, agama. Siapapun itu dengan jiwa kemanusiaannya kita, maka kita terjun, kita bantu mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah antum membutuhkan, kita semua dari FPI bisa terjun. Gitu. Amin, amin barokah. Nama ibunya siapa? Bu Tasi binti Carbet. Ini apa? Ke dokter berarti periksa sebulan sekali apa? Ke waktu jatuh dari kamar mandi, tak bawa ke rumah sakit Brebes daerah. Itu dari jam 11 sampai jam 7 nggak ada yang nanggung, harinya rujukan dari jam berapa? Dari jam 11 siang sampai jam 7 malam nggak ada yang nanggung, nggak ada yang nanggung, malah dirujuk ke Singkil, rumah sakit tadi berenang nggak bisa, Pak Jasi nggak bisa, akhirnya ke Margono Purwokerto. Ke Purwokerto, Purwokerto nanggung akhirnya. Soalnya jam 2 pagi, berarti jam 2 pagi langsung ke ambulan. Alhamdulillah dilawat 1 minggu. Tadinya mau dioperasi di bagian sarafnya, cuman tensi darahnya nggak stabil. Iya. Hanya udah, yang penting di rumah, lihat teman-temannya sendiri. Yang penting jenengan rawat. Insyaallah. Ya, insyaallah bulan Februari ini, bulan Februari dari tanggal 1 sampai nanti akhir bulan, antum mau butuh bantuan FPI, kita siap menanggung untuk 1 bulan ini. Ya, entah itu beras, entah itu bib, butuh untuk obat bib, tolong bib, ya, itu kita bantu. Ya, bib butuh minyak, kita bantu. Bib butuh teh, bib untuk apa, untuk ini, untuk itu, pokoknya bilang ke FPI. FPI siap selama 1 bulan itu, ya, untuk membantu. Terima kasih bib. Masya Allah. Alhasil ini juga ada sedikit hadiah, maksudnya buat barangkali mau jajan-jajan gitu. Ini mohon diterima. Sama. Ini Habib Syekh Insya Allah Bakar. Kebetulan beliau ketua PRI Panja, berarti Persaudaraan Relawan Indonesia. Itu berarti sayap juang kami. Nah, kami, saya sendiri kan sekretaris FPI Kabupaten Tegal. Insya Allah yang disampaikan Habib Syekh Insya Allah bisa direalisasikan itu. Manakala hanya diundangkan bantuan. Selama 1 bulan barangkali mau bib ini, karena kita sudah tanggung ini, nanti barangkali butuh lagi kabarin kami aja. Ini siap koordinator, ini namanya Bang Zani, ini Bang Abdullah yang nanti bakal ngoordinator. Itu, dan ini sebagai sekretaris, Insya Allah nanti saling silaturahmi. Persaudaraan Islam. Nanti saya misalkan ikut gabung jamaah. Perbolehkan sekali untuk urusan pengajian, siapa yang melarang? Kalau FPI misalnya jenengan mau gabung di Laskar, ya berarti ikutnya Brebes, Habib Hasan di Basan. Mengintili Bawis. Tapi mau ngaji ada yang jaga apa enggak orang tua? Ya kalau jam 2 jam kayaknya enggak apa-apa. Kita minta istilahnya Al janah tu tahta agdamil umahat.
surganya Anda, surganya Adam itu ada di bawah telapak kaki. Jadi kalau menurut Anda sih, kalau mau ngaji silahkan, punya waktu berapa, cuman orang tua harus diutamakan. Oh, apalagi dalam keadaan sakit seperti ini, makanya harus diutamakan. Perlu kesah sama Gus Umarku, saya lebih gelap ini. Pokoknya dari pihak pemerintah yang nggak ada kepedulian. Pemerintah desa sendiri gimana? Lah, lurah biasa tak ada ternak, buru-buru nongok. Lurah Lembarawa. Iya, nah, saya kan kader pertamanya. Jadi lurahnya itu tidak ada balas budi mungkin ya? Ada sih paling nggak seberapa ketika di awal-awal. Saya itu orang tua ditengok ya, misalkan ikhlas ya, barang 5.000 setelah berkumpul. Apalagi lurah zaman sekarang di berita-berita dikabarkan bahwasannya minta masa jabatan ditambah. Nah itu dia, kalau nggak bener ya semerawut. Makanya ini saya berterima kasih sama Gus Umar, alhamdulillah ada respon. Terima kasih sama Habib sudah menyempatkan waktunya. Rumah alhamdulillah barokah. Amin. Masya Allah. Ya anak laki-laki nggak bisa kemana-mana, pokoknya saya fokus prioritas orang tua. Sampai keluarga saya berserah lah sama Gusti Allah. Kalau memang bisa makan ya insya Allah dapat rezeki. Iya, ikhtiar ya. Iya. Kalau misalnya saya tinggal pergi, ini kan biasanya saya kerjanya di laut, lokalan, mayangan. Kontraknya 10 bulan, kadang-kadang 8 bulan kan lama. Jadi orang tua sebelumnya udah ngasih apa-apa, jangan melaut dulu nanti nggak menangin. Ternyata mau dikasih tugas seperti ini. Ini ngomong-ngomong tentu dulu mau mas sangat silaturahmi yang membawa berkah. Amin. Saya pesan kepada ya mungkin nonton video ini ya. Ini saya masih ada di daerah Lembarawa. Ya di daerah Brebes ini, suatu desa yang katanya lurahnya kurang perhatian. Perhatian sih perhatian, cuman kurang saja perhatian gitu. Sosialnya. Dan di sini ada juga tim suksesnya juga. Jadi saya pesan kepada Bapak Lurah Lembarawa juga, ya tolong Pak, Bapak ini kan lumayan penghasilannya. Ya, dan juga apa susahnya memberikan suatu ya, entah itu sembako ataupun uang untuk warga sekitar, khususnya yang udah seperti ini nih Pak, yang memang butuh. Ini dia rela untuk memanggil kami FPI, padahal kami ini dari Tegal tapi menuju ke Brebes karena memang sangat dibutuhkan. Lah Anda Bapak Lura, tolong Pak, punya otak dipakai ya, punya hati digunakan. Jangan sampai ya akhirnya Anda sendiri mencelakai diri Anda karena kurangnya perhatian kepada masyarakat. Apalagi lagi berita-berita masa jabatan lurah minta ditambah. Jadi perhatiannya kepada masyarakat, insya Allah masyarakat akan kepudi, akan peduli dengan kelurahan ataupun Pak Lurahnya. Itu Pak, ya untuk Bapak-Bapak Pamong juga. Silahkan. Bisa dilihat kondisinya. Orang-orang jompo, lansia, paling dalam keadaan sakit. Orang-orang jompo, lansia, apalagi dalam keadaan sakit seperti ini. Ya. Jadi untuk Bapak Lurah, tolong Pak ya, punya otak dipakai, punya hati digunakan. Otak dan hati ini bakal menyatu, akan ada rasa jiwa kemanusiaannya. Kesan orang terannya ya aja, takon. Betul. Membantu, pernah memperjuangkannya, mintalah balas jasanya, kepedulianya dan perhatian. Paling tidak balas jasanya. Ya, utamakan akhirat lah nomor satu. Bukan tabungan kita untuk sedekah gitu ya, gitu ya. Iya betul. Ya kita wajib, namanya muslim wajib mengingatkan. Betul gitu. Betul. Mas mungkin sampai sini dulu ya, terima kasih banyak kita sudah silaturahmi. Dan kita sudah tatap muka dan kita juga sudah menyampaikan ya, FPI akan perhatian kepada siapapun, akan membantu jikalau diminta untuk membantu ya, dan kita juga terjun ke beberapa masyarakat yang lainnya bersama ini, sekretaris FPI juga koordinator FPI, dan Mas sebagai yang kita datangi juga, bagaimana tanggapan Mas didatangin sama kami dari FPI? Alhamdulillah barokah,
kami selaku anak dari Ibu Dasi sangat berterima kasih dengan teman-teman aktif yang sudah menyempatkan waktunya, menuangkan waktunya untuk silaturahim datang ke rumah kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, kita langsung jalan ya. Karena ada beberapa lagi yang kita datangin. Semoga barokah. Selamat. Amin. Insya Allah sambung silaturahmi nanti. Siap.